pesan dan kesan wisudawan yang akan disampaikan oleh wisudawan terbaik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tahun akademik 2021-2022. Wawode Ilna, kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang terhormat Ketua Lembaga Dikti Wilayah 12, yang terhormat Ketua dan para anggota Senat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, seluruh dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, orang tua, wali, rekan-rekan wisudawan wisudawati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga semua proses kehidupan kita termasuk proses dalam menuntut ilmu kurang lebih 4 tahun selalu diberkahi. Semoga kedepannya kehidupan kita semua senantiasa dalam limpahan berkah dan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman keilmuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada saya mewakili rekan sudawan-sudawan sekalian untuk menyampaikan kesan-pesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Today is the history and wonderful memory for us. Aristotle said, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Ya, hari inilah kita merasakan buah manis dari ilmu pengetahuan kurang lebih 4 tahun kita di kampus hijau tercinta ini. Tentunya semua itu tidak dicapai dengan mudah. Setelah beberapa minggu kebelakang, kita masih mahasiswa-mahasiswi yang sibuk berkelana mencari data, jurnal, atau tanda tangan dosen hingga hampir putus asa. Dan alhamdulillah, hari ini kita telah dikukuhkan sebagai sarjana suatu suatu gelar yang didamba dan diangankan untuk mencapai asa yang baru. Saat pertama masuk sebagai mahasiswa program studi Bahasa Inggris, saya terkesan dengan kondisi perkuliahan di kampus ini. Mulai dari staf tenaga pengajar yang kompeten, staf yang ramah, lingkungan yang tenang, dan teman-teman seperjuangan yang semangat. Seiring berjalannya waktu, semakin tumbuh rasa cinta silih semester. Perjalanan yang menjadi pengalaman kami saat duduk di bangku perkuliahan ini tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan dari berbagai aspek yang berupa perubahan sistem manajemen di kampus karena pandemi COVID-19, di mana sistem perkuliahan berubah menjadi sistem kuliah daring. Inilah tantangan terbesar kami dalam menjalani perkuliahan karena sebagian kami di kampung tidak memiliki jaringan yang berkualitas sehingga kami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan. Namun, perubahan itu tidak menurunkan semangat rekan-rekan seperjuangan untuk tetap mengikuti perkuliahan. Selain itu juga, rasa
merasa malas dalam mengkonstruk dan mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Namun hal itu bisa kami lewati dan alhamdulillah menjadi capaian indah bagi kami semua. Tentunya hal itu tak luput dari dukungan dan doa dari kedua orang tua kami, serta dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami, yang memberikan waktu, ilmu, serta motivasi agar kami menyelesaikan studi kami di tengah situasi seperti ini. Pesan kami untuk adik-adik tingkat, teruslah berjuang dan ukir prestasi. Contoh yang baik dari kami dan tinggalkan hal yang negatif yang adik-adik lihat dari kami. Kembangkan seluruh organisasi BEM, AMJ, intra maupun ekstra kampus. Rekan wisudawan-wisudawati, kembali dan mengabdikan ilmu yang dimiliki, karena setelah ini kita akan berjumpa dengan masyarakat luas. Kita akan menanggung nama besar Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, terkhusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Buktikan kita adalah lulusan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, adalah lulusan pribadi yang kokoh ilmu, teguh iman, berakhlak mulia, dan menjadi pendidik yang dapat mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa demi tegaknya masyarakat utama. Amin. Semoga kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara kedepannya menjadi lebih baik dan menciptakan para lulusan yang berkualitas, terus meningkatkan pelayanan dan kerjasama dalam kepentingan dan kemajuan bersama, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan iklim persaudaraan di kampus hijau kita tercinta ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara atas kerjasamanya dalam menyukseskan acara wisuda Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Angkatan 24 tahun akademik 2021-2022. Kepada kedua orang tua kami, kami ucapkan terima kasih yang telah mendidik anak-anakmu hingga saat ini kami berdiri di sini, tidaklah terlepas dari jasa-jasamu. Segala potensi kalian kerahkan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa sekalipun, serta tetesan air mata pun rela kalian korbankan demi anak-anakmu yang tercinta. Semoga kedua orang tua kami bangga dan berbahagia dengan kesuksesan kecil yang telah kami raih, walaupun hanya sekedar lembaran baru dan awal untuk memulai hidup yang baru. Kepada dosen, selama kuliah dari awal bersama hingga akhir, kami sadari begitu banyak kesalahan yang telah melukai bapak ibu dosen. Namun, motivasi untuk terus berjuang dan berkarya selalu kami dapatkan dari dosen-dosen, terutama ketua program studi yang sangat luar biasa. Terima kasih pula kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami, terkhusus dosen pembimbing saya, Bapak Adi F. Mahmud, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Fauzia Umasugi, S.Pd., M.Pd., B.I. yang sabar dan terus membimbing saya hingga pada pencapaian hari ini. Tanpa jasa Bapak Ibu, kami bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang kami berikan untuk membalas semua jasa Bapak Ibu selama kami menuntut ilmu di kampus. Semoga kebaikan Bapak Ibu mendapat limpahan berkah darinya. Teman seperjuangan, terima kasih. Kita tahu banyak sekali kenangan yang kita ukir menjadi catatan memori kita di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, terkhusus Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris. Dari mulai jumpa saat perpisahan ini, tentu itu semua menjadi kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih teman-teman seperjuangan, sejak awal kita bersama, hari demi hari kita lalui bersama, hari-hari indah kita lewati bersama. Ada suka, duka, canda dan tawa, nyanyian kalian akan menjadi indah tatkala kita berpisah entah di mana. Kita bertemu karena pendidikan, kita bertahan karena satu tujuan, dan kita berpisah karena masa depan. Semua bisa tidak dilalui dengan mudah, namun semua tidak terasa saat persaudaraan angkatan mengalahkan keegoisan. Segala kesakitan terobati dengan hangatnya tali persahabatan. Kami program studi Bahasa Inggris
mewujudkan satu misi Angkatan 2017, Angkatan pertama yang mengawali bersama, menjalani bersama, dan mengakhirinya pun secara bersama-sama. Izinkan saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja oleh jiwa, baik selama kami menimba ilmu di kampus hingga detik-detik terakhir kami. Kami mohon doa dan restu agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami miliki selama masa kuliah dan semoga menjadi role model yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Terakhir dari saya, Waode Ilna, the student of English department, proud of to be graduated of Muhammadiyah University of North Maluku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang sunat terbuka Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang sunat terbuka Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dalam rangka wisuda sarjana dan magister angkatan ke-24 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tahun akademik 2021-2022 saya tutup. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya persembahan lagu yang akan dibawakan oleh paduan para gitar suara Muhammadiyah dengan judul Untukmu Ungu dan Mars Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sungguh ku
Dan hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, saya Eni Nuraniwan atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengucapkan selamat dan sukses pada para wisudawan yang baru dikukuhkan. Semoga keberhasilan Anda pada hari ini merupakan kunci kesuksesan Anda di masa mendatang. Dan ilmu yang Anda dapatkan berberkah untuk diri sendiri, umat agama, bangsa, dan negara. Ketua dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada para undangan sekalian yang berbahagia yang telah hadir pada hari ini. Semoga apa yang Anda dapat hari ini berbekal untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada yang kurang berkenan di hati para undangan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wisudawan, kami harapkan untuk tidak meninggalkan ruangan karena kami akan mengabadikan momen ini.